akan diisi oleh pusat SKP Giza Masyarakat pada malam ini di Pengalaman tidak menyenangkan datang dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah setelah pengajiannya dibubarkan oleh Hipi Ansor di Masjid As-Salam, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Penolakan kajian dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah terjadi pada Kamis kemarin. Beberapa pihak Hipi Ansor setempat menolak acara Tablik Akbar tersebut. Ustaz Syafiq Riza Basalamah merupakan seorang penceramah, penulis buku, dosen yang lahir pada 15 Desember 1997 di Jember, Jawa Timur. Ia juga merupakan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Namanya mulai dikenal ketika Syafiq Riza Basalamah sering membagikan ceramahnya di media sosial bahkan di YouTube sehingga banyak orang yang mulai mengenal namanya dirinya. Syafiq Riza Basalamah menyelesaikan pendidikan di pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso dan lulus dari Madrasah Sanawiyah atau setara SMP pada tahun 1993 dan Madrasah Aliyah atau setara SMA pada tahun 1998. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, Syafiq Riza Basalamah melakukan D1 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab dan lulus, LIPIA, pada tahun 1998. Pasca lulus dari LIPIA, Syafiq Riza Basalamah melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Madinah hingga jenjang S3. Selain aktif menjadi dosen, ia juga aktif menyebarkan dakwah-dakwah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad.